No. Oh, jadi kemarin pas berantem mau pisahin dia. Nah, okay guys, welcome back to my channel Vlog Kendek Klan Anjing Mix Blood. Ini tanpa syarat guys. Jadi ini gue lagi ada di daerah Sunter. Ada 2 ekor anjing yang gak bisa berteman guys, padahal mereka sebelumnya itu satu rumah, mereka punya hubungan baik-baik saja. Yang satu American Bully yang berumur katanya 8 tahun dan yang satu lagi French Bulldog yang berumur 1 tahun lebih. Nah, kita mau lihat langsung nih anjingnya seperti apa sih. Oke, jangan kemana-mana. Silakan masuk. Wih, halo. Baik, Om. Iya. Oke. Sorry, Om ya. Oke. Mau dikeluarin dulu atau gimana ya? Kita bincang-bincang dulu kali, Om ya. Boleh. Om, makasih banyak, Om, nih. Udah ngajak kita main ke rumah nih, Om. Iya, sama-sama, Om. Misi, Om ya. Saya yang juga butuh, Om. Bingung saya, Om. Anjingnya di dalam. Di dalam nih, Om. Di sini. Wah, ini kemarin kena gigit ini ya? Iya, nih, tuh. Wah. Berarti udah kayak KDRT nih. Udah berapa kali kena, Om? Baru sekali aja tapi ya? Baru sekali sih. Oh, jadi kemarin pas berantem, mau pisahin dia ngebalik ya? Iya. Oh. Yang kena American Bully apa Frenchie, Om? Yang mana? Yang gigit ini. Yang ini, si bulinya, Om. Si bulinya ya? Ini sekarang anjingnya dipisah? Yang siapa Frenchie saya taruh sini. Bully ini belakang pintu nih. Tapi kalau sama orang sih aman ya? Sama orang aman, nggak gigit sih. Oh, jadi awal gimana ceritanya sampai mereka berantem nih, Om? Awalnya itu mereka tuh main-main biasa sih, Om. Sebenarnya kan udah, apa namanya, udah kayak emak anak ya? Oh, sebelumnya? Sebelumnya, udah kayak emak anak. Kemudian, saya juga pas itu kan saya adopt tuh dari umur 4 bulan ya, si Frenchie-nya. Oke. Frenchie-nya. Masih main-main. Nah, kemudian udah umur sekitar 8 bulan itu berantem pertama tuh. Gara-gara? Gara-gara... Oh, waktu itu si Frenchie ada luka, dia suka garuk-garuk, gatal. Iya, oke. Okay. Dia cium-cium tuh si bulinya tuh, cium-cium mau nyerang. Si Frenchie-nya nggak suka? Frenchie-nya itu masih nggak ngelawan tuh, Om. Oh, yang mau nyerang si... Si bulinya. Si bully jadi nyium-nyium kayak, mau gigit langsung iya, gitu. Iya, mau gigit. Waduh, aneh banget makanya, ya. Makanya saya pisahin. Iya. Nah, habis itu pisahin, kan saya pisahin 1 bulan. Oh. Sampai tunggu masa recovery nih. Iya. Ya. Nah, kemudian setelah apa ya? Tapi, Om, pas waktu itu pas dipisah, mereka nggak berantem tapi kan? Pas dipisah yang mana? Ya nggak, yang pas pertama dia luka itu, dia, mereka cuma ngerem-ngerem aja pas sudah sempat berantem. Bulinya doang yang mau nyontok, kalau oh, si Frenchie enggak. Oh, tapi enggak sempat guling-gulingan gitu, belum? Enggak, belum. Oh, okay. Nah, pas yang kedua nih, Om. Ini ada CCTV-nya di saya. Oh, itu dipisah. Iya. Terus datang lagi. Pas datang langsung berantem apa teman dulu? Pas udah dibalikin, itu langsung masih temenan, main-main. Berapa lama tuh baru mereka berantem? Berantem itu pas dipisahin bulan 6. Kemudian baru berantem lagi nih yang kedua ini di bulan Oktober ya, Om ya? Oktober. Oh, Oktober berarti lumayan Oktober berapa bulan ya? Lah. Gara-gara apa tuh yang kedua berantemnya? Yang kedua itu saya juga kurang tahu ya, karena kan sempat tidur. Sempat tidur tiba-tiba panggil sama Mbak berantem. Dipanggil. Om turun posisi lagi berantem. Iya, udah dipisahin. Nah, tapi udah kayak yang saling tuh gitu. Oh. Nah, makanya saya juga kurang tahu pasti yang kedua, tapi akhirnya tuh saya pisah karena setelah udah berantem begitu malamnya tuh berantem gede tuh sampai udah ada darah gitu. Wow. Netes. Waduh, gitu. Waduh, si Frenchie digigit sampai mental ke belakang guling-gulingan gitu. Wah, ini udah PR banget sih kayaknya. Kalau Om juga udah koreksi mereka kan? Udah. Nah, tapi kan pas yang kedua ini saya pisahin tuh. Pisahin 10 hari ke rumah mama saya. Oh, yang karena udah parah nih? Udah parah ya, nih, gitu loh. Kan bingung juga ya. Nah, setelah itu kemudian yang udah saya pisahin 10 hari, datang. Awalnya cium-cium tuh. Iya. Masih rukun tuh. Nggak lama mau disontok. Gitu. Si Frenchie-nya sekarang nggak mau ngalah berarti ya? Si Frenchie-nya... ngelawan terus. Udah mau ngelawan terus ngelawan sekarang terus, ya? Karena udah mulai gede kali ya. Oh, udah mulai setahunan. Iya. Gitu. Udah mulai setahunan ya begitu tuh. Coba deh kita lihat dulu manjingnya. Boleh. Mau masuk, Om? Iya, oke.
Coba pakai sepatu nggak apa-apa. Nah, udah nggak apa-apa, lepas aja. Oke. Okay. Tutup pintu dulu, tutup pintu, tutup pintu. Saya tutup pintu ya. Saya tutup pintu dulu sebentar. Tutup pintu dulu. Ah, sebentar. Wah, udah cukup berumur sih anjing ini, Om. Dia kalau anjing jantan, lihat anjing jantan lain gimana, Om, dia? Galak? Lihat anjing jantan lain, ya. Kalau di luar sih, biasa kan ada tetangga nih, banyak piara anjing. Iya. Galak. Mau gigit gitu? Mau majuin. Mau jantan, betina, pokoknya mau diserang. Iya. Apalagi kalau lihat yang badannya lebih kecil daripada dia, ya. Udah ya, udah mau dimajuin. Tapi kalau sama orang lain, dia baiknya setengah mati, Om. Nggak ada riwayat gigit orang ya? Nggak ada. Ekornya agak bengkok ya? Iya, ini karena kan adopt ya? Iya. Umur, ini makannya apa nih, Om? Makannya Taste ya? Of the Wild ya. Dia ada dog food campur daging juga, Om. Dagingnya direbus gitu. Wih, awas, baru gue lu rekam nih, guys. Enggak. Bercanda. Aman. Ini dia agak kotor ya, belum mandi. Aman. Ini sih kayaknya udah berumur sih, Om. Berumur ya. Ini soalnya bulunya rontok-rontok gini nih. Kalau 8 tahun kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Dulunya nih saya adopt tuh dari sakit nih, makanya ada bekas tumornya. Kasihan. Dari Bandung, Om, ya? Dari Bandung, ya. Diangkut naik truk sayur tuh. Wih, ke Jakarta. Soalnya dia jaga villa. Jaga villa. Lihat postingan di mana? Dapat dari kenalan, ya. Karena kasihan. Om lagi nyari American Bully juga apa gimana? Cari bulldog. Jenis bulldog. Nah, kemudian di kenalan ada yang punya. Ditawarin mau gak adopt gitu. Soalnya kebetulan kan anjing saya sempat meninggal, Om. Dia mau adopt lagi. Bulldog juga? Bukan, itu anjing blasteran lah. Udah umur berapa? 15 tahun meninggal. Wih, lumayan banget itu umurnya. Udah lama. Ya. Nah, ya udah cari pengganti. Iya, benar. Nah, kok coba yang satu lagi, Om, di mana, Om? Boleh. Di dalam ya? Di dalam. Masuk pakai sepatu nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa, biasa, aman. Iya. Dia baik sih dia. Biar kalau gigit kan kena kaki, jangan kena sepatu. Bener. Sayang sepatunya. Oke. Okay. Saya nyalain lampu dulu. Oh iya, ya. Siap. Gile. Nah, sebenarnya kan dapatnya tuh apa? Ini juga anjing champion nih, Om, sebenarnya. Iya, mukanya sih bagus banget ini. Iya, dia ada 13 medali lah ya. Nah, terus habis itu kan dapat ada yang tawarin, ya udah saya ambil. Iya. Kemudian pengen nambah. Nah, tapi ini kupingnya turun tuh habis bekas operasi. Gara-gara berantem. Dia itu sempat ada kayak ini, Om, apa sih namanya? Kayak gelembung gitu. Jadi harus dioperasi. Iya. Gitu. Nah, itu tuh bekas luka tuh ada garisnya tuh. Iya. Tuh. Jadi hobi gonggong dia. Oh, emang hobi gonggong? Iya, sekarang tuh jadi makin gede tuh suka gonggong dia. Tapi Om, kalau misalnya Om lagi di dalam nih, terus dia gonggong, Om suruh dia diam nggak? Diam. Dia diam, ya? Oke. Diam dia. Dia pinter, Om. Diajarin sebentar kayak berapa menit tuh udah langsung ngerti. Om. Pinter, dia ngerti gitu. Cuman memang dominan sih dia. Nah, kemarin, tadi malam berantemnya di mana, Om? Awalnya tuh berantem di situ tuh. Di mana yang kedua tuh? Yang di ruang belakang sini. Dilepas di dalam ini kalau habis makan ngepup, habis itu balik lagi lari-larian sampai ke situ tuh. Umur 1,5 tahun ya? 1 tahun 3 bulan ya? 1 tahun 3 bulan. Yang satunya 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini kalau ketemu berarti sekarang berantem nih. Ketemu yang mana nih? Yang sini ya? Sama di luar berantem. Cuma kalau sama ini baik dia. Tapi kalau misalnya yang satunya nggak ada, tetap berantem nggak? Yang mana yang satu ini? Iya. Enggak sih, yang mana yang satu yang nggak ada, yang mana? Yang ini? Iya, yang si coklat. Masih tetap berantem. Tetap berantem. Tapi tadi kalau misalnya mereka lihat-lihatan di kaca, mereka nggak berantem? Enggak. Jalan berdua pun kanan kiri nih, enggak berantem. Kalau misalnya di luar? Di luar. Tapi kalau dilepas ketemu nih? Dilepas ketemu tanpa tali berantem. Kalau pakai leash gitu enggak berantem, Om. Dianggap kan dia taunya kalau pakai leash otomatis mau jalan. Jadi enggak berantem. Iya. Ketemu nih. Ya, kayak si bandel, kayak si bandel.
Perenci. Yang Perenci Kak ya. Benar itu dia. Nah, itu dia kenapa tuh? Dia senang. Bisa gitu. Oh. Kalau lagi ngambek enggak gitu. Oh. Tapi itu goyang dia senang dia. Iya. Boki goyangnya soalnya nih. Dia gara-gara dikandangin nih makanya buntutnya bengkok tuh. Oh, kelamaan ikan nafas di dulu sebelumnya ya. Betul. Tuh, ngomong terus tuh. Tapi kalau dipakai enlist enggak berantem ya jadinya kalau misalnya sama-sama pakai list nih sekarang nih. Kagak berantem ya kecuali begini ya. Itu kenapa tuh kayak gitu ya? Tuh, dia seneng tuh. Pengen lihat sih. Hah? Brongsongnya ada enggak brongsong? Ada, ini saya baru beli. Ah, coba. Tapi enggak tahu ya muat atau enggak ya. Ini kalau ya ini buat si Frenchy nih. Frenchy mah muat. Enggak tahu muat enggak nih. Mulutnya kecil begitu tuh soalnya. Wah, itu dia tuh. Coba kita cek dulu. Saya baru beli nih tadi malam. Siapa? Enggak tahu, enggak ada sih buat Frenchy. Kemarin juga kita pengen pakai sem instan itu cuma ada toko ini doang yang bisa instan. Soalnya bingung ya kalau Frenchy pendek ya hidungnya. Bisa emang pakai kayak. Tapi gigitan yang parah sih si Frenchy gigitannya enggak terlalu parah ya? Enggak. Kemarin kena nih, coba jadi tonton. Cuma si bully aja ya? Bully itu sama. Berarti si bully aja yang dipasangin nih. Oh gitu. Iya. Ini ada listnya nih. Kalau soalnya kalau dipakein list pasti enggak berantem kan? Kalau dipakein list enggak berantem. Iya. Kenapa enggak dipakein kalung? Hah? Pakein kalung di leher gitu. Oh, dulunya sepake. Cuman terus habis itu lama-lama enggak dipakai. Maksudnya kalau ada kalung itu lebih gampang nariknya gitu. Oh, gitu. Kalau lagi berantem kalau om begini mau nariknya di bagian mana nariknya? Ya? Narik belakang pasti dia ngebalik. Oke. Kalau ada yang di kalungnya tinggal tarik kalungnya aja. Siap. Berarti nanti pakein kalung deh. Iya. Soalnya ini kalau ditarik juga tenaganya gede banget. Iya sih. Buset, itu kanan kiri saya tahan tuh kakinya tuh. Dua-duanya. Ini kuat banget nih dia nih. Oh, mukanya udah siaga aja tuh. Udah siaga kayak mau diapain gitu ya. Coba om minta tolong pasangin itunya. Ke si Frenchy-nya. Frenchy apa? Sama di gini kan? Iya, di sini. Iya. Uls, nggak boleh ya, nggak boleh bandel. Oke. Okay. Muat nggak ya? Katanya nggak muat kayaknya. Muat. Oke. Okay. Nggak boleh bandel. Tapi, gonggong. Mau coba? Coba deh. Hah? Keluarin yang si itu ya. Hah? Tapi ini dia kebuka gak ya? Aman. Bentar, ada talinya sama tali. Okay. Antisipasi ntar kalau misalnya berantem ya. Ada itu nggak? Okay. Botol aqua ada nggak botol aqua? Hah? Ada. Ini kosongin aja nih. Oke. Okay. Gini ya? Pakein kalo aja. Nggak usah dipakein dulu kayaknya. Kalau dipakein kayaknya mereka nggak bakal berantem. Oke. Okay. Tapi kalau kasusnya gimana ya? Kalau mereka masih tetap pakai list, saling lihat-lihatan, nah itu bisa. Oh, kayak kemarin, gitu. Oh, jadi kalau misalnya pakai list pun kalau saling lihatan berantem. Oh, oke. Cuman kalau bisa. Cuma kalau misalnya udah lihat-lihatan sudah saling gonggong nih, om suruh dia berhenti bisa nggak? Pakai ginian, kalau nggak pakai mainan. Kalau pakai suara nggak bisa. Pakai suara kalau udah digini sekali, pakai suara berhenti. Oh, tapi harus ada ini dulu. Kalau kayak teriak-teriak, no, nggak peduli mereka. Kalau teriak-teriak gimana ya? Teriak-teriak, no. Tetap aja gonggongan. Kalau begini nih, no. Diam dulu. Habis itu mulai lagi? Mulai lagi. Oke. Berarti kayaknya pakai aman, pakai list aja dulu kali ya? Boleh. Coba. Dia lagi merhatiin. Mana boy? Girl. Ah, ini bukanya nih. Oh, siap dibuka langsung. Pek dulu kali.
Hah? Pegang dulu. Pasangin tali dulu deh yang di dalam. Pasangin tali. Iya. Oke, okay. sebentar. No. No. Oke. Okay. Mochi. Leher ya, Om. Iya. Mochi. Mau dikeluarin? Iya, keluarin. Iya, yang coklat enggak usah lah ya. Iya. Coklat. Hey, no. Pak. Si Mochi taruh situ lah. Mochi. Mochi mau dipisahin enggak? Oh my god, Mochi. Sorry. Bandel ya. Bandel. Gini. No. Ya. Bandel Mochi ya. Coba pasangin. Iya, bisa buka dia. Pasangin ini aja coba, Om. Hah? Nih pasangin tali. Jangan. Bentar. Iya, emang bisa buka deh. Buka aja enggak apa-apa. Hah? Kalau enggak buka aja, dia kayaknya lagi tertekan kalau enggak bakalan ngeluarin beringasnya deh kayaknya. Hah? Ah. Coba kita mulai berantem dulu. Kalau ada mainan mereka berantem enggak? Kalau langsung ribut enggak? Kalau ada mainan saling ribut gitu enggak juga. Awalnya kagak. Sekarang? Kalau sekarang nggak pernah dikasih mainan lagi berdua gitu. Ya jangan sih jangan. Sebenarnya nggak berantem nih. Iya. Cara pikirnya mau jalan. Oh gitu. Iya. Yeah. Tuh. Enggak. Tuh. Kali biar nanti kita ngucap. Oh ya, coba. Coba dilepas dulu aja kali ya. Biasanya tiba-tiba langsung berantem aja gitu ya? Iya, kalau meleng. Yang itu. Yang itu suka nyamperin dia. Yang mana? Ini. Dia nyamperin terus langsung gigit gitu ya? Gonggong. Maju-majuin dulu, diem-diem. Dia gonggong dulu apa langsung gigit aja? Langsung gigit ya? Tuh. Nih, biasa kan suka digangguin sama yang kecil nih. Terus dia gak suka dimajuin gitu. Mbak, itu belakangnya ditutup aja biar dingin ya AC-nya. Jadi nyalain suhunya gedean deh. Dua AC aja, Beb. Waduh, susah nih kroksinya kalau gak berantem nih. Mau dicoba lepas? Boleh deh, kita coba. Harus lepas tali berarti ya? Gimana? Ya boleh. Hah? Boleh. Bisa dijagain ya? Udah kita saling jaga aja lah. Oke, siap. Di soalnya tangan saya begini nih. Nanti kena lagi ya. Coba. Berani? Hah? Tapi kalau misalnya makan apa Om sih bisa kontrol semua ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kayak misalnya lagi makan bilang jangan makan. Bisa. Bisa. Bisa tahu mereka. Kayak misalnya cium-cium begini tuh langsung berantem ya? Pertama tunggu. Ah kayak gitu tuh ya, kayak gitu tuh ya. Nah, digangguin gitu. Dia kagak mau nih. Nanti dia bisa balik. Oh, nah kayak itu Om udah harus antisipasi. Oke. Jadi jangan biarkin sesuatu yang memprovokasi mereka buat berantem. Oke. Terus habis itu temenin dia kencing nih. Ini udah mau naik deh ikutan. Mau ngincer ini. Gimana kalau misalnya keluar? Kan saya temenin dia kencing itu pasti di tanah situ kan. Oke. Di rumput. Nanti dia mau naik. Mau naik ke taman itu lompat. Mau ngincer dia. Nah, habis itu Om koreksi dia tapi? Koreksi. Terus langsung balik apa gimana? Kagak, mau maju. Ah, berarti memang respect-nya nggak dapat nih. Tapi gini, udah kalau dikencengin, no. Dia diam dulu. Habis itu dia cari jalur lain. Misalnya depan saya, dia keluar dulu nih. Gitu. Iya. Set, gitu. Iya. Nah, tuh. Iya, belum dapat respect-nya nih.
Soalnya kalau benar-benar dia udah respect sama om, nggak berani sama sekali tuh. Pas bilang no, udah dia nggak bakal, udah dia tungguin aja tuh. Oke, gue tungguin ya. Oh, dia tunggu gitu ya? Iya. Tapi ini gara-gara kejadian kemarin nih, pas saya bangun, dia lihat saya kayak nggak berani samperin juga om. Mungkin tahu nih salah gitu. Mungkin pas kemarin, pas enggak, pas dia gitu kemarin, om kayaknya marah besar ke dia marah juga. Besar. Gitu. Iya, marah besar. Saya panggil juga kagak mau datang nih dia. Iya. Enggak mau datang deh. Kayak, anjir, dia marah banget ini. Iya. Habis dikasih obat, tiba-tiba mau nyamperin tuh. Kalau dia sih masih gampang banget dikontrol tuh. Itu masih gampang dikontrol ini nih. Doang. Nah, cuma yang jadi yang selama mereka selama ini mereka tangkap om pas teriak no no itu provokasi buat mereka. Jadi sama aja kayak weh ayo berantem ayo. Berantem. Okay. Berarti harus ada idean juga. Iya, jadi pas masukin kata dia enggak ngerti kata no. Oke. Jadi apa yang om sampein itu bagi mereka tuh ini provokasi buat berantem nih. Oke. Makanya tadi pas teriak dia langsung gitu. Oke. Ini jadi koreksinya sambil ada tindakan fisik gitu ya. Banget. Okay. Jadi sambil begini sambil no. Jadi okay. Dia mengerti bahasa no. Coba deh om satuin lagi. Oke. Nah, kayak gitu tuh. Dia ikut ya. Coba. Nih, coba satu. Itu itunya akuannya. Coba om track no lagi coba. Oke. Okay. Mana? Taruh di situ. Oke. Mana? Dani. Hah? Ya, jangan belum tahu tuh. Nah, sebelum mereka berantem tuh udah harus kasih ingat gitu. Wah, ini berarti nggak boleh berantem nih. No ya. Ya, dia tahu tuh. No. Kalau om teriak-teriak, no, sekencang apapun, kalau mereka nggak ngerti ya sama aja om, nggak bakalan denger juga. Oke. Nah, dia ngehindar tuh habis itu tuh. Dia biasanya memang begini ngindar. Iya. Selalu begitu. Nah, pas dia ngindar itu om harus ikutin koreksi lagi. Okay. Sampai dia nggak ada tempat buat celah buat menghindar gitu. Jadi di segala tempat dia kan pikirkan di sana nggak aman nih. Iya. Ah, cari di sini. Kayaknya gue di sini aman. Oke. No. Ngetrit nih, mereka bisa bareng tuh bertiga lah. Oke. Okay. Kasih makan di sini, coba terus habis itu pisahin posisi lagi dah. Kasih makan di situ, ngetrit, shake hand, high five, ini semua. Coba. Ya? Makannya mana? Makan. Dia mereka rakus nggak? Rakus. Ah, coba. Apalagi item ini. Coba. Yang kemarin makan. Siapa namanya nih? Chester. Hey. Tuh, oh yang kemarin ya, ini. Coba om, kasih makan tapi larang ya. Ada tempat makannya nggak? Ada itu. Kalau nggak jatuh ke bawah, larang dia makan bisa nggak? Coba, bilang no gitu. Oke. Ada, bukan makan mau. Di sini, coba kasih dulu. Kasih dulu. Begini aja om, dibuka ya. Oke. Nah mau kan jatuhin coba. Coba. Stay. Oke. Okay. Kasih ke depan aja, ke depan. No. Dia. No. Oh iya, belum respect dia, Om. Oke. Okay. Gimana jadinya tuh? Makanya saya bilang belum nurut dia, Om. Oh. Nih kayak gini kan. Kalau dekat, kalau jauh begini kan Om bisa kontrol. Bisa kontrol kan? Tapi kalau dekat begini enggak bisa kan? Iya. Nih, Boy. Good. Nih. Oke. Okay. Ini yang paling dia suka apa ada lagi yang dia paling suka? Paling suka apa ya? Snack gitu juga suka. Oh, dia okay. Apa juga makan sih sebenarnya. Oh, okay. Daging juga itu. Suka, yeah. Semua suka dia.
Rakus soalnya? No. No. Oke. Oke, oke, oke. No. Oh. Nggak akan berani makan itu. No. Oke. Okay. Hey, look. Look, boy. Look, oke. Okay. Alright. Pinter ya, oh gitu. Nah, coba om. Bisa nggak? Come on. Taruh di bawah, suruh larang makan ya. Oke, okay, iya. Yeah. No. Ya, no. Gak usah pakai tangan tapi oke. Okay. Okay, stay. 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 Ya. Yeah. Stay. 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 Eh, hey. Oh iya dia enggak fokus ke om, dia lebih fokus ke dia lebih respect ke gue jadinya. Oh iya. Dia matanya lebih ke sini kan? Oke. Okay. Stay. Stay. Tuh. Benar kan? Stay. Tuh. Stay. Auranya beda. Iya, hey. Okay. Tuh. Coba bilang stay, om. Look. Oke. Okay. Good dog. Oke, okay, boy. Oke. Okay. Stay. Oke. Okay. Good. Oke. Okay. Oh. Good. Good. Ada lihatnya si om ya. Iya, dia jadi anjing kalau udah respect sama kita, dia pasti mau ngelakuin sesuatu, dia ngeliatnya ke kita. Oh. Gaya sana tuh gak berani gerak jadinya kan. Biasanya kan kalau udah begini pasti udah nyamperin tuh. Hmm. Iya kan? Mm-mm. Biasanya begitu gak, Kak? Masih. Nyamperin terus? Iya, maksudnya kalau lagi begini nih, pasti dia udah nyamperin kan? As long as dia ada celah, dia... Iya, maksudnya kan om lagi berdua sama dia kan? Pasti dia udah, pasti udah nyamperin di sini nih. Nah, cuma karena gua ada di sini, dia gak berani tuh sama sekali. Oke. Okay. Gak bakalan berani tuh, liat aja tuh. Liat aja gak berani tuh, iya. Jadi energinya yang nanti om harus bisa ngelakuin. Okay. Baru mereka respect. Energi harus lebih besar ya? Iya. Oke. Okay. Nih. Nih, mau kan? Kita pakai telarang ya. Hai. No. No. Oke. 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 Good. 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 Coba om. Oke. Oke, oke, oke. No. No. Oke. Lu harus ada kontak mata om. Nah. Oke, okay. Oh look dulu ya. Iya, jadi okay. Dia respect, dia tahu. Siap. No. Look. Oke. Okay. Look okay. Dulu, look. Oke, oke, oke. Kasih aja pakai kayak tangan. Boy. Good. Boy. Good boy. Good. Good boy. Oke. Okay. Jadi setiap ngelakuin apa aja harus ada tatap mata. Banget. Sama biar, dia juga. Iya. Oke. Okay. Biar bonding. Oke. Okay. Gitu. Apapun ya. Iya. Jadi misalnya nih, nenek kalau udah bonding, dia mau dimanapun, kalau mau panggil Chester, dia pasti nyariin om. Dia benar-benar hidupnya tuh jadi bergantung sama om. Hmm. Kalau sekarang kan om yang bergantung sama mereka. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Kalau mereka udah hidupnya udah bergantung sama, nggak berani lagi berantem itu. Hmm. Nggak bakalan berani. Paling lihat-lihat tapi kayak dalam hati anjing ini kalau gue berantem nanti. Kena koreksi dari ini, udah lah gue diam aja. Tapi kalau misalnya om gak ada, gak menutup kemungkinan buat mereka berantem. Oke. Gitu. Jadi kalau dia gak ada, mendingan dipisah. Iya, dipisah. Iya. Dipisah. Oh. Apapun yang udah, karena udah kayak begini gak bakal bisa. Ini mah masih gampang ini. Si Musa sama Floki om pitbull. Ah, iya. Dua-duanya. Floki sih kampung, cuma kalau pitbull kan, wah gila kalau berantem om. Om melepas nggak bisa lagi om. Hmm. Bayangin om kalau dia ngunci si Prancin, dia nggak bakal lepas. Buset ya. Kita om mau orang gimana? Mau cekek juga, mau tarik itu susah baru lepas. Kecuali om sekuat mungkin baru lepas. Ampun. Cuma itu udah 3 kali berantem ya. Kalau sekarang tidur bareng di rumah. Kalau udah saya pokoknya mereka nggak berani berantem. Nggak berani. Tradingnya juga kayak tadi tuh. Oh iya wajib, itu wajib. Walaupun mereka udah mengalah nih, kejar terus. Oke. Okay. Kejar terus. Masukin komennya no no no. Gitu. Hai. Oke. Okay. Gitu. Kalau balikin badannya kemarin kayak gimana om balikinnya? Balikin badan apa? Balikin badan mereka. Masukin komen enggak kemarin? Komen apa tuh? Enggak misalnya kayak no no. Om bilang no itu pas kapan? Oh, pas diginin no no juga. Tapi enggak nyampe kemarin jadi kayak provokasi. Oh. Jadi gimana, Om? Coba, Om.
Coba itu sih udah diem banget di sana tuh. Aduh. Coba deh buka pintu dulu kita lihat kalau lagi pipis ke luar ya. Oke. Okay. Itu aku aja tuh. Sekalian makanannya kali ya. Ayo boleh. Oke, okay. Ini kita bawa deh. Yuk. Hah? Nah, kayak mereka mau keluar nih. Oh, bisa kontrol nggak supaya mereka itu nggak keluar dulu? Nggak bisa ya? Biasanya saya sih hadang gini. Ah, nggak bisa sampai kayak, shh, diam, tunggu perintah baru keluar. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba dulu ya? Iya, coba, coba, okay. Coba. Suruh okay. Mereka stay, buka pintu. Okay. Tapi nggak mereka nggak boleh keluar. Okay. Wah, iya, iya, iya. No! Nah, nggak bisa kan? Iya. Coba masukin lagi, masukin lagi. Oke. Okay. Ini dia takut nih. Nah, kalau masukin begini udah nggak mau berani, nggak mau masuk mereka kan? Nggak mau. Kalau yang itu nggak mau, kalau yang ini masih mau. Chester, come on, Chester, hey, come on, come on, come on, come on, Chester. Yuk. Iya, iya, iya. Coba kita masukin dulu ya. Eh, hey, masuk, no, masuk, masuk. Sana, sana, sana. Sana, sana. Oh. Masuk, masuk, masuk. Kalian pakai itu aja. Masuk, masuk, masuk. Bang, senjatanya itu. Go, 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 go. Nah, kayak gini, Om. Sana, sana, sana. Nah, ini kan mereka mau keluar, kan? Nih. Hey, no. Nah, kayak gitu udah mereka cium-ciuman udah langsung. Oh, cium-ciuman udah nggak boleh. Hey, no. Nih, buka pintu nih, Om. No. Mau keluar pun, saya mau keluar pun, mereka nggak berani keluar. Nggak perlu Om. Eh, no, no, no. Oke, oke, oke. Stay. Om mau keluar, mau... mau ngapain di luar, mereka nggak bakalan berani keluar kalau dia, mereka udah respect sama Om tuh. Diam ya. Nah, kalau mereka nurut begitu, boleh itu baru kasih reward, kasih makan. Mereka terus lulus-lulus. Mana Om? Eh, lu kalau yang bully kayaknya nggak berani makan, Din. Eh, sit. Sit. Good. 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 Oh, mau, Din. Bagus lah. Good. 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 Eh, look. Good. Biasanya kalau mau kasih makan ini, nyamperin nggak ke sini? Enggak. Nggak kan? Enggak. Oke. Okay. Kalau misalnya nyamperin, dia langsung dikoreksi tuh. Kalau nyamperin, yeah. mau cium-cium gitu ya? Yeah, maksudnya dia mau ambil makanan ini juga, nggak boleh. Look. Nah, yang ini nih, suka nih. Suka langsung dikoreksi. Oke. Okay. Tuh, dia keluar air liur gitu, Om, kalau dikasih makan, Om. Kayak misalnya jatuh nih. Psst, no. No! Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, look. Nah, good. Oke. Okay. Good. Psst, no. Nah, pokoknya setiap dia mau mencium. Karena permasalahannya kan nyium-nyium kan, baru berantem kan. Iya. Jadi setiap ini mau nyium ke sini langsung dikoreksi. Oh, berarti udah selamanya dia nggak bakal bisa main bareng lagi, dong ya? Main bareng nggak usah, nggak perlu main bareng itu. Ya. Oh. Yang penting jadi mereka nggak berantem aja. Karena dari mereka main-main itu pasti berantem. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu normal aja. Di alam liar itu normal, Om. Jadi mereka main-main itu tuh, wah. Kitanya sebagai owner kayak kaget kan, anjir mereka luka gini, sebenarnya bagi mereka biasa. Oh gitu. Biasa banget itu, di kampung, saya kan pernah tinggal di kampung, kan anjing kampung mereka satu rumah, satu gerombolan, mereka berantem itu biasa. Didiemin aja udah? Iya, iya, mereka paling mereka nanti stop sendiri, abis itu ya udah cuek aja. Oh. Gitu, cuma kan kita, wah kasihan nih luka gini, iya, gini, gini. Iya, iya. Makanya mendingan gak usah bercanda-bercanda begitu, dikoreksi aja. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gitu. Eh, woi. Eh, good. Good. Namanya Bella. Bella, Bella. Nih, coba Bella. No. 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 Look. Oke. Good. Good. Very good. Good. Nah, ini jadi diam juga, nggak berani nyamperin kan. Biasanya kan dia mau di sini terus. Betul, betul, betul. Jadi respect gitu. Look. Hey. Good. Semua ini, harus eye contact ya. Banget. Ini, dan ini harus Om lakuin tiap hari. Oke. Okay, luangin. Kalau kan banyak waktu di rumah kan. Kerja di rumah. Iya. Luangin aja waktu sehari 15 menit sambil gerak juga kan. Biar perut turun. Betul, betul, betul. Ini udah gemukan nih emang di depan laptop terus.
Nah, ini Om kasih ini juga enggak berani nyemperin kalau di mereka udah respect sama Om. Oke. Okay. Gitu nih. Oke. Okay. Bila, lu. Oke. Okay. Good. Nih, mau bilang no nih. Bila, no. 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 Nah, kayak gini nih. No. Oh, di sontok begitu. Ya, dikagetin. No. Bila, lu. Hey. Lu. Lu. Oke. Okay. Good. 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 Ini gampang ya diajarin ya? Gampang deh, cuma memang Frenchy agak susah dilatih memang. Cuma untuk Frenchy dia masih gampang diatur lah, enggak terlalu keras kepala, masih fokus. Biasanya kalau kita panggil, dia enggak peduli, dia melenceng aja itu satu. Ini masih gampang nih fokusnya. Boy. Tuh. Oke, okay. Dia kalau mau berak dia suka garuk-garuk minta buka. Iya, ini sih pintar sih dia. Termasuk Frenchy yang pintar lah dia. Nah kayak itu. Gini nih, jadi kalau mereka udah respect sama Om, mereka nggak akan berani berantem. Pas misalnya kecolongan nih, mereka langsung koreksi habis-habisan. Pakai gitu. Iya, sampai mereka oke, gue nggak mau berantem lagi. Oke. Okay. Gitu. Siap. Hey, siap. No. Nah kayak gitu, dia kan langsung keluar tuh. Harusnya di depan dulu kita nih. Eh, masuk. Hey, dia mau kencing kayaknya. Oh, mau kencing ya? Mau kencing. Pipis dulu, pipis. Oke, okay, go. Oke. Okay. Coba. Ini pipisnya biasanya di sini nih. Ya, pipis dulu, pipis. Oh. Keren banget, bisa lompat loh. Iya. Oh, dia mau pipis. Terus nanti masuk. Oke. Okay. Udah, boy. Ya, come on. Ayo. Ayo. Yuk. Come on. Come on. Hey. Kalau dia enggak mau dengerin gitu gimana tuh? Dia udah pup belum? Belum. Oh iya. Yeah. Hey, come on. Pupnya biasa habis makan sih. Nah, kayak tadi aja. Eh, masuk. Go. Hey, masuk. Masuk. Oke. Okay. No. Masuk. Sana. Oke. Kalau enggak boleh pakai makan, panggil sambil komen kan. Oh iya. Tunjukin makan, lempar aja masuk dia makan udah. Good. Oke. Harus mulai dari kosong nih. Mulai dari nol lagi. Iya, mulai dari nol. Bangun respect-nya ya. Iya. Oke. Berarti ini udah enggak butuh ya kayak gini ya. Enggak usah lah ya. Sebenarnya mereka masih gampang banget diperbikin, Om. Berdua ini. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang di video-video itu, wah itu udah parah banget itu. Yang di video Om kan ada tuh yang apa? Malamut yang gede ya. Yang di dalam kandang itu ya. Yang oh, di dalam tapi kalau itu bukan sesama anjing kan, tapi dia galak ke orang kalau itu. Oh, dia galak ke orang ya. Gila itu gede banget. Iya. Good boy. Sit. Sit. Stay. Tuh, dia kalau nggak mau gini gimana tuh? Ya soalnya nggak terbiasa. Oh. Kadang-kadang dia sit, dia nggak dapat apa-apa. Jadi belum ngerti dia. Kalau dikasih makan dia ikut. Iya, tapi makanan doang. Kalau nggak ada makan dia nggak peduli. Stay Chester. Stay. Hey, stay. Second. Coba nih. Ya pelan-pelan loh, nanti latih fokus aja dulu. Oke. Okay. Latih fokus mulai dari semua treatnya by makanan ya latihnya. Iya. Satu-satu dulu aja satu-satu. Oke. Okay. Abis itu baru gabung. Nah, Om tau nggak kenapa dia nggak mau datang tuh? Kenapa? Karena pernah dia datang ke Om malah koreksi. Om mungkin marahin dia tuh nggak? Om nggak kasih reward ke dia. Oh nggak kasih reward. Nah itu dia kasih ke Om, dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan paling sih dapat marah, apalagi dia nggak ada pack leader kan, Om dianggap kan sama dia sebagai teman aja, bukan leader. Contohnya nih Floki, Om. Floki kalau di rumah dia mau setakut apapun, Floki sini dalam keadaan gumar dia pasti tetap datang walaupun dalam keadaan takut nih. Iya. Oh. Iya apa nih gitu. Ini kan nggak berani datang nih. Iya. Nah, jadi harus ada, tetap harus ada reward. Iya, ada narkomennya. Okay. Come on, let's go. Hai, boy. Tuh, go. Nah. Jangan dikasih, Om. Biar yang kesana. Oke. Okay. Come on, go. Come on.
Come on. Wuls. Nah, dan okay, pada saat mau kasih di Rio, Tom, emosi Om yang tinggi itu harus benar-benar langsung dihilangin, nol. Oke. Okay. Kalau Om panggil, hush. Om masih agak tegang. Okay. Benar-benar kayak perasaan lembut banget gitu. Oke. Okay. Tapi ketika dia salah, naikin langsung, cung. Oh, tapi ketika mereka buat baik, benar-benar kita kayak, ih, gue sayang banget lo sama lo. Iya, Om. Nah. Iya, lo okay, banget, iya. Gak bisa. Oh, gak bisa. Shake and Holski. Good. Nice, bro. Nah, gitu benar-benar kayak slow banget. Tapi kalau mereka bikin salah, oh, okay, jangan tanggung-tanggung. Nice. Good. Dia matanya merah kenapa itu? Takut dia? Enggak. Nah, jadi Om gini, Om, kalau punya anjing ya, ini gue jelasin dari awal buat pemula juga nih. Jadi okay, misalnya datangnya udah gede nih. Nah, apa sih yang harus dilakuin setiap hari sama dia? Apalagi kan sebenarnya udah bertahun-tahun kan sama dia, tapi dia kurang bonding sama Om kan? Betul. Bonding tapi hanya sebagai teman aja. Respectnya gitu, belum dapat. Iya, ya, kayak, look, oke, good. Okay. Kasih sayang, kasih lagi. Terus nanti Om pindah nih, pindah ke sana. Okay. Panggil lagi namanya, siapa namanya? Makannya masih ada gak? Bela. Kam. Nah, kasih lagi, good. Gitu terus, setiap hari. Oke. Okay. Sorry. Bela, hey, look, good. Habis nah, ini. Bela. Hai. Bela. Good. Terus misalnya mau pindah lagi nih. Bela, kam. Come on. Bela. Oke. Okay. Kam. Kam. Sini cepat. Good. Tapi anjing kayak begi udah seumuran gini masih bisa ditanya. Masih bisa. Look. Masih. Good. Terus pindah jauh lagi misalnya. Bela, kam. Bela. Bela. Bela, come on. Good girl. Good. Now, Bela. Itu kode buat dia. Jadi kalau bang, Bela, sini. Pasti langsung datang. Oke. Okay. Good. Om harus sering kasih cemilan dari tangan sendiri. Jarang okay, kan? Ya. Jarang ya? Sering sih, tapi kasih makan ya memang coba kasih bagi-bagi ya, tapi kita nggak training. Paling training si Chester doang. Oh iya, harus begini nih. Oke. Okay. Good. Ini buat bangun kepercayaan dia nih. Oke. Okay. Soalnya nih biasanya kan ada kayak meal time gitu, Om. Jadi bertiga tuh udah baris sebelum berantem. Oke, okay, enggak, Om. Tetap pegang makanannya, Om yang kontrol. Oke. Okay. Jangan ditaruh di bawah satu-satu begitu. Enggak, jangan. Suapinin satu-satu. Iya, suapin satu-satu. Good. Nah, misalnya kayak gini nih. Okay. Saya pindah ke sana lagi. Bela, sini. Bela. Bela, good, look, yes, good, gitu aja tuh tiap hari. Oke. Okay. Itu tips awal tuh buat bikin anjing bonding sama kita. Siap. Tuh, good. Jadi kalau misalnya mereka lagi baris gitu, boleh nggak dengan kondisi sekarang tuh kayak ya udah berjajaran? Oh, boleh banget terus panggil datang satu-satu, boleh banget. Oh. Tapi harus dijajarin satu dulu, nggak bisa langsung tiga-tiga nih. Iya. Satu-satu udah ngerti dulu, baru satu lagi. Oke. Okay. Kalau misalnya langsung digabung tiga-tiga, wah Om kewalahan nanti. Kayak kemarin soalnya dijajarin. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Satu aja belum nurut, langsung mau tiga. Oke. Okay. Harus satu-satu dulu. Soalnya mereka kadang udah tahu tuh kalau kita ke pantry itu jadwal mereka makan. Oh enggak. Harus saya suapin iya, satu-satu. Enggak gitu ya? Iya, enggak gitu. Oke. Ajarin satu-satu. Terus iya, misalnya ajarin dia stay ya, Om ya. Nih. Eh, look. Down. Ini down-nya nih. Down. Come on. Sit. Sit, dia tahu dia. Down. Oke. Okay. Down. Come on, good. Oke. Okay. Good. Sampai dia mau down baru ini. Soalnya ini Mas benar-benar dari awal. Dia nggak pernah down ya? Nggak pernah. Cuma tahu sit doang. Ya, coba kita latih dia anjing down ini, guys. Okay. Coba ya. Come on. Siap. Down. Good. Come on. Good. Kakinya belakangnya juga kurang lurus. Good.
Tapi kalau tiduran dia bisa down kan sebenarnya? Kalau tiduran bisa. Iya, jadi kayak bisa. Begini bisa, bisa sebenarnya ya. Bisa. Cuma kalau untuk kasih perintah down dia belum ngerti kan? Ah, good. Coba ya. Ya. Good. 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 Coba om pegang belakangnya om. Oke. Okay. Ya. Dorong ke bawah. Dorong ke bawah. Oke. Okay. Sit gini ya. Ya. Gini. Nah, om kan. Hah? Suruh sit dulu, sit dulu. Sit. Eh. Sit dulu, sit. Kalau si itu, si dia mah bisa down kalau dia kan? Yang mana? Ini dalam, nggak bisa juga? Nggak bisa. Nggak bisa juga? Saya belum ajarin. Oh. Iya. Yeah. Nih, down. Boleh dicoba om. Iya, yeah, boleh. Down. Okay. Oh. Itu harus disebutin terus ya? Iya, yeah, down. Down. Oh, ini yang apa nggak pernah down kan dari kecil kan, yeah, kakinya juga kaku dia. Iya. Yeah. Good. Ada efeknya nggak dijaga di dalam kandang terus dulu? Iya. Yeah. Ada ya. Good down. Good. Soalnya kalau pegang kakinya dia langsung malah bangun din. Good. One. Dengan di training begini, ini juga ngelatih buat bangun respect. Iya banget. Nah kalau misalnya yang paling susah diatur yang mana dia ya? Susah diatur. Ini sih gampang ya sebenarnya. Dikasih tahu dia cepat ngerti sih. Cuman memang lebih apa ya? Contohnya misalnya buat keluar masuk. Oh. Nih, look. Look. Hmm. Nah kalau mau bikin dia keluar kan tinggal gini aja ya look. Oke. 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 Hmm. Okay. Good. Nah, dia kan keluar tuh, kan? Oke. Okay. Nah, dia keluar tuh, kasih lagi. Hmm. Nah, gitu sekarang Om kan enggak pernah bisa panggil dia masuk kan? Enggak. Kalau panggil masuk, kalau udah Om ya lari. Kalau udah game sendiri baru keluar nih. Om langsung suruh masuk, enggak mau pasti kan. Kalau yang ini enggak mau. Iya, kalau yang dua ini lebih mau denger lah. Nah. Hey, suruh boys. Mau. Dia soalnya atau nah, harus tetap pakai makanan begini. Oke. Good. Soalnya suka ini ngecil di depan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi sana harus pakai makanan. Oke. Okay. Hey, boy. Saya enggak pernah lempar begitu sih. Oh, harus biasain kayak gitu. Biasain ya. Ke sini. Okay. Masuk misalnya mau pakai kam atau sini. Sini cepat. Okay. Dia masuk nih. Go. Come on. Oke. Okay. Go. Oke. Okay. Go. Good. Oh. Good. Ini. Oke. Okay. Good. Nih. Oke. Okay. Good. Oke. Okay. Nah, dia keluar. Jadi bikin dia tuh bergantung sama kita. Oke. Okay. Dengan nah. Snack lah ya. Dengan buat snack. Awalnya dari snack dulu. Dia tuh udah nyamperin sini. Cepat. Come on. Oke. Okay. Come on. Oke. Okay. Tapi kalau dia habis berantem begini ada trauma gak ya, Om ya? Satu sama lain jadi dendam gitu sih. Enggak. Enggak ada. Hey, look. Okay, good. Nah, coba om keluarin yang satu lagi coba. Oke. Okay. Masukin dulu nih. Mau yang mana? Yang hitam? Iya, yang hitam. Oke, okay, Chester. Oh, go. Nah, kayak. Ya, elak. Nih. Masukin dulu ya. Hey. Terlalu mengganggu. Iya, dia paling lucu dia. Aneh aja. Cuman. Good. Oke. Okay. Lagi gelap. Good. Itu kan fokusnya om. Kalau mau kasih suruh dia salam nih. Saya kan angkat gini aja kasih. Okay. Om biasanya gitu nggak? Iya. Kalau habis shake hand dimakan, dia. Oh dia enggak. Pokoknya dia angkat langsung aja kasih. Oh gitu. Gitu. Biasanya sentuh dulu baru kasih salah gak sih om? Enggak. Pokoknya langsung main kayak gini. Come. Oke. Okay. Good. Sit. Oke. Okay. Good. Langsung kasih kayak gitu. Oke. Okay. Jangan tunggu dulu harus kasih.
dia udah sit, lo maunya dia salam dulu baru ngasih kan? Jangan, pas dia udah sit langsung kasih. Oke. Karena dia udah baru proses belajar. Sit. Sit. Good. Langsung kasih. Good. Good. Second. Good. Langsung kasih lagi. Jangan udah second suruh sit lagi macam-macam. Jangan. Dia jadi pusing jadinya. Oke. Nih, down. Down. Nah, belum paham Din. Ntar lo bisa keluarin vlogi kalau udah terlatih kayak gimana tuh? Lagi bawa vlog itu, kamu sini. Oke. Nah, maksud temannya Om itu biar dia semangat belajar tuh di posen itu kalau mau dilatih begini. Tapi kalau untuk berantem enggak. Oke. Okay. Sit. Good. Look, second. Second dulu. Second. Good. Oke. Okay. Toil aja begini nih. Dia kasih langsung second. Second. Hey. Good. Oke. Okay. High five coba. Dia bisa high five. Nah, jadi misalnya high five. Hey, come on. Hey, high five. Tuh. Good, langsung kasih. Dia udah lancar dulu, ini belum lancar kan? Masih tergantung sama snack gitu. High five. Hey. Udah lihat Om. Nah, dia kan fokusnya ke makanan. Nah, come on. Oke. Hey. Oh. Good. Ini harus dia latih tiap hari Om, sampai dia udah lancar baru Om mau suruh dia sit down, padahal nggak ada makan, nggak mau lah dia, orang dia belum terlatih kok. Hey, look. Latihannya satu per satu gerakan atau sekaligus atau tunggu udah lancar habis itu step selanjutnya? Iya gitu. Tunggu lancar dulu, bisa digabung misalnya apa nih? Sit, shake hand, high five kayak gitu. Kalau udah bisa second udah pasti bisa high five yang penting tangannya agak ke atas. Dia kan pasti nyari tangan. Iya. Kan itu tergantung trik aja sebenarnya itu. Kalau di bawah berarti second di atas high five. Tuh op. Tuh lihat tuh. Hey. No. Tuh dia mulai berantem. Hey. No. 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 Nah itu langsung dikoreksi Om kalau udah, okay. Karena udah terbiasa Om, kalau Om lagi sama dia begini, dia pasti muncul dan itu udah terjadi ulang-ulang. Gitu. Emang berulang-ulang itu. Iya, jangan dibiarin lagi, tuh. Jadi kebiasaan itu dihilangkan. Siap. Nah dia mundur udah, kasih misalnya makan kanan, nih boy. Oke. Okay. Ayo. Good. Good. Gitu. Nah, dia setiap dia melakukan sesuatu yang kita pengen, ya kasih reward. Iya. Itu udah tahu oh benar. Iya. Oke. Okay. Good. Oke. Okay. Itu berarti kalau udah dikoreksi dia ngerti sesuai sama keinginan kita kasih reward. Gitu. Oke. Look. Good. Oke. Okay. Good. Good. Sit. Nah misalnya dia mulai dia stay, stay, datangin lagi, good, stay, mundur, kasih lagi, stay itu kan, kalau misalnya untuk dia, come, lihat nih udah 1 menit nih misalnya nih, look, oke, okay, come on, nah dia gak paham, karena dia gak pernah dilatih begini, oke, okay. Dia biasanya cuma dia diam baru, come on, come. Good. Oh. Biasanya dia yang datang. Oke. Okay. Sit. Good. Second. Good. Good. Oke. Okay. Good. Stay. Sit. Nah, Om pindah nih. Nah, dia kan langsung bangun kan? Mm-mm. Nah, cara ngelatihnya gimana? Mm-mm. Dari belakang Iris. Hey, sit. Sit. Come on, sit. Good. Jangan. Sit atau stay? Sit aja. Kalau mau stay juga. Stay. Stay. Suruh. Stay aja. Kalau mau stay. Dan Om harus tahu kalau stay berarti diam kan? Stay. Nah, stay. 1 meter dulu. Stay. Oke. Good, 1 meter dulu. Berapa dari 1 meter dulu? Stay. Begini, stay. Kasih lagi ya Om. Okay. Memang gini kalau ngelatih ini. Perlu tetap tin mata dulu gak look? Iya, gitu. Stay. Look gitu ya. Oke. Okay. Stay, look, oke. Okay. Come. Hey. Come on. Hey, woy. Tuh, come.
Come on. Oke. Okay. Hey. Oke. Okay. Nih, kalau dia enggak mau datang, kita kan kasih perintah buat dia datang kan, Om. Jangan dikasih, Om. Karena kita pengennya dia datang. Hey, come. Oke. Okay. Oke. Okay. Come on. Nih. Oke, okay, come. Come on. Good. Oh, good. Nice boy. Okay. Dan kalau ngelatih yang umur begini memang harus sabar, Om. Oke. Okay. Kalau enggak, waduh. Susah masih kecil atau yang udah? Yang masih kecil sih. Masih kecil? Iya. Ini kayak yang si Bella sama dia susahan mana, Om, sebenarnya, Om? Kalau pengalaman Om. Hampir sama sih, Om. Hampir sama? Mm-mm. Hmm. Sit. Oke. Okay. Oke. Okay. Shake hand. Shake hand. Oke. Okay. High five. Nah itu langsung kasih itu makannya okay. Tuh. Good boy. Good. Oke. Okay. Sip. Tapi oh. Bener loh, habis digituin dia jauh. Iya. Biasanya kan nggak pernah gitu kan? Nggak pernah. Pasti nyamperin lagi. Pasti nyamperin. Oh langsung udah mulai liat. Langsung koreksi. Iya. No. Iya. Dia udah tahu ya, artinya kan kalau dia udah lihat gitu, dia sebenarnya dalam pikirannya udah punya maksud sebenarnya kan. Oh iya, dia udah pengen, oh ini aku mau gitu. Terus habis itu kita sadar, kita sontok. Dia just sadar. Iya, dia akan, oh iya, enggak, iya. Okay. Ngatin. Karena kalau anjing itu sebenarnya, yang anjing itu melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan aja sebenarnya. Berdasarkan kebiasaan. Iya. Ini kan udah biasa berantem kan, hal yang dia lakuin tadi kan udah biasa dia lakuin. Bener, udah biasa. Dan cuma, apa? Dari sayanya cuma pisahin. Iya. Iya. Kayak Om juga udah terbiasa juga kalau misalnya dia berantem palingnya cuma digituin ya udah biasalah. Enggak ada punishment buat mereka nih. Oke. Enggak ada koreksi okay. Kan? Tapi kalau misalnya pas mereka melakukan kebiasaan itu tiba-tiba dikoreksi, mereka dibikin enggak betah. Oke. Okay. Jadi kebiasaan itu kita bikin dia enggak betah jadi dia gua enggak mau biar lakukan kebiasaan itu lagi ah. Kena koreksi mulu ya udah. Gitu. Siap. Ya Om paling bingung dikit lah. Iya nanti saya ada apa-apa nanya ya. Harusnya sih ini bisa di Om ya. Harusnya bisa. Oh ya, bisa Om. Bisa banget. Butuh waktu lama gak kalau dalam kondisi seperti ini yang Om lihat gitu. Pokoknya tergantung Om aja kalau Om udah bisa. Suaranya lakuin, ya udah bisa ngelakuin seperti apa yang gue lakuin udah aman clear langsung. Oke. Okay. Jadi ini saya summary dulu ya. Summary kalau dia udah mulai datang kita sadar nih. Dia mulai datang, kita langsung koreksi. Langsung, gitu. Nah terus apalagi ya kemarin kan Om pegang dia sini, terus pegang ini, terus mereka tetap merantem kan? Iya. Yeah. Langsung dikoreksi dua-duanya, jangan cuma satu. No, tegas tuh. Om kan gak, aduh, udah dong, kayak Om punya detak jantung itu kayak langsung melemah okay. Gitu, benar gak? Kayak was-was. Iya, yeah. Benar kan? Iya. Iya kan, Om gak ngelamun itu. Om nggak ngeliat, tapi Om panik. Jangan panik, Om. Gitu, Om. Jadi pas lagi berantem nih kan, wah, gue itu, aduh, kayak Om kayak panik. Harusnya Om jangan panik. Om jangan panik, tapi kayak, weh, lu ngapain berantem? Gila ya kalian, gini. Kayak ungkapin itu ke mereka. Oke. Okay. Iya. Jadi ibaratnya gini ya, yang saya tangkap nih, ketika mereka mau berantem, itu udah kayak tegesin banget ya. Oh, banget. Berantem, gue kasih punishment. Banget. Gitu. Ya, iya, gitu. Jangan Om kayak, aduh, jangan Om panik. Oke. Okay. Gak boleh panik. Iya. Ibaratnya kalau lu mau berantem, ya udah lu berantem, tapi gue kasih punishment. Iya. Dia pasti takut. Iya, gitu. Kalau Om panik itu mereka kayak, oh seru nih. Ayo, berantem ya. Ayo. Iya. Gitu. Tapi emang bener Om, tiba-tiba gak ini deh. Gak berani lo. Good. Good boy. Tapi ada kemungkinan gak mereka main bareng lagi tiba-tiba gitu Om? Oh pasti. Jadi akrab gitu kalau kayak begini dengan kondisi seperti ini. Kalau untuk akrab itu susah karena ini dia mau jadi alpha kan okay. Dia. Oke. Mau jadi alpha dia nih. Yang paling enggak misalnya kalau ada Om mereka itu gak berani berantem. Oke. Okay. Gitu. Jadi kemudian solusinya kalau gak ada saya. Udah pisahin aja? Bisa. Oke okay, ya. Bisa ya. Jangan soalnya takutnya di rumah kan kalau mereka berantem siapa yang bisa koreksi gitu kan. Betul. Pasti nggak bisa. Bener. Terus habis itu kalau saya kerja nih kan nggak perhatiin mereka nih. Mungkin dalam kondisi seperti ini nggak ada yang perhatiin tiba-tiba dia kayak begitu tuh tadi maju tuh. Kan saya nggak lihat. Iya. Itu gimana tuh? Langsung koreksi.
Kalau nggak lihat, ya pas udah lagi berantem udah langsung koreksi habis-habisan. Oke. Okay. Pokoknya kalau udah kena itu pasti mereka nggak berani lagi. Ini okay. Kan mereka belum berantem. Mereka belum tahu kalau mereka berantem itu kena koreksi. Yang mereka tahu sekarang kalau mereka mau dekat kena koreksi, makanya menjauh nih. Oke. Okay. Tapi untuk mau berantem itu pasti masih ada. Siap. Terus kemudian apa ya? Kalau koreksi dua-duanya, kalau satu kena pukul, dua-duanya harus kena pukul. Wajib itu, wajib. Dua-duanya, karena dua-duanya yang mau berantem. Dua-duanya yang mau berantem. Wajib. Ya. Oke. Okay. Jadi wajib. Ibaratnya kan kita nggak boleh timpang nih. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap, siap. Berarti setiap koreksi harus ada gitu. Iya, masukin komen aja. Maksudnya kalau komen itu kayak misalnya dari jaraknya tuh, eh, no. Mereka tahu sih kalau udah om udah bisa jadi dari mereka tahu sih. Oke, oke. Om pernah satuin di dalam nggak di dalam ini? Pas udah berantem gitu? Iya. Kemarin dua hari lalu. Pernah tapi mau berantem lagi. Nah coba deh kita satuin di dalam. Boleh. Boleh. Ini agak berantakan. Man. No. 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 Eh. Nah tuh. Itu dia nggak bakalan gigit itu, hah? Nggak bakalan gigit. Oke. Okay. Si Bellanya gigit nggak? Nggak. Nggak. Ah, dia nggak bakalan gigit ini om. Si Bella pun nggak bakalan berani gigit Floki. Si Floki juga nggak bakalan gitu, cuma kayak.